Loh, Mas, kamu ngapain barusan di kamar aku? Tadi aku numpang istirahat dulu di kamar kamu. Gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa sih. Oh iya, aku udah beliin steaknya buat kamu nih. Yuk, aku temenin makan. Makasih ya. Ya, ayo. Cakep dah, tong. Ih, udah mungkin. Rika, kenapa sih Rika? Lu jangan pegang-pegang mobil, ini udah bersih. Lagi lu ngapain sih kemari? Bangusin mana? Jangan lu kekepin aja di rumah lo. Rika, Bang Husin itu udah pergi dari pagi. Aduh Ani, Bang Husin itu kan lagi galau. Pikirannya lagi kagak karu-karuan, kenapa lu kagak kawal? Kalau kemana-mana kagak pulang-pulang gimana, hilang gimana? Enggak akan. Bang Husin itu semalam udah curhat sama aku. Dia itu galau karena dia pengen punya anak, Rika. Ya itu gue tahu. Dari semalam kan gue juga bilang sama lo kayak begitu, bini kedua. Ya makanya Rika, kamu itu harus cepet-cepet kasih keturunan buat Bang Husin. Kamu ngerti dong Rika, peka. Ini, kenapa cuma gue doang? Kan lo juga bininya, lo juga dong. Ma, biar Fatih bantu ya, Ma. Gak usah, biar Mama aja. Gak apa-apa kok, Ma. Fatih bisa. Ya, Ma. Mama bilang gak usah, Fatih. Ma. Maafin Fatimah. Fatih janji Fatih gak akan cari lagi orang tua Fatimah. Mama orang tua Fatih. Mama jangan marah ya, Ma, sama Fatih. Ma. Kamu cari orang tua kamu juga gak apa-apa kok. Gak ada masalah sama Mama. Udah deh Fatih, kamu gak usah ganggu Mama lagi. Ma, maafin Fatimah. Biar Fatih bantu ya, Ma. Maafin Fatimah, Fatih gak sengaja. Sudahlah Fatih, Mama cuma ingin tenang. Kamu jangan ganggu Mama lagi. Ma, Ma, Mama. Dar, ayo kanan, coba lagi, dar, Lagetin aja, kan lagi main game nih, nyakit teru nih, janggu-jangguin aja. Main game? Iya. Game apaan sih? Coba Ncing lihat. Ncing kan juga pengen tahu. Coba mainin. Gantian. Coba. Ncing malah ambil. Lagi seru nih, Ncing. Iya, coba. Gampang ini gimana caranya ya? Kalau yang ini, mau masukin ini, pelurunya gimana? Ncing jadul nih. Ini kan ngajarin ini. Coba aku sebelah sini, Ncing sebelah sini ya. Seru ya. Tembak. Cepet. Jangan maju. Wakwak sama Rika lagi ngapain sih? Kok kayaknya seru banget. Ya, nabrak. Eh, jangan sini. Rika, apa banget sih sama ponakan lo? Iya. Biasanya kalau deket sama anak kecil, insya Allah deh bakal punya anak.
ikut pancingan. Hah? Iya, amin amin. Makasih doanya ya, Bu. Ya, gue doain deh. Ini anak ya. Ya iya, amin amin amin. Assalamualaikum. Salam. Ya. Anak pancingan. Ih, si ibu idenya bagus juga. Aku mau deket sama anak kecil lah. Wah, nih jalan. Wow. Lagi ngapain? Lagi main game, Ti. Oh, lagi main game. Wow, mau ikut sama Bude enggak jalan-jalan? Terus nanti kita makan bakso. Yuk, ikut. Ayo. Ani mau kemana sih? Kalau timbang traktir bakso doang, gue juga bisa. Wow, kamu ya, tar daripada di sini cuma main game, terus keloprot. Mendingan ikut sama Bude ya kan? Makan bakso. Yuk. Aduh. Ani. Suka makan baksonya pedes. Wow. Enggak pedes. Ini gimana? Ini wow, musuhnya datang 3. Wow. Aduh. Ya. Aduh, mati. Gimana ngulangnya ya? Wow. Ma, biar gue dibantuin ya, Ma. Ma. Enggak usah, Bude. Mama kenapa sih, Ma? Itu si Pati songong amat sama mamanya. Mampirnya bawa barang melolong petong itu gua dibantuin. Ah, bener-bener nih anak nih. Gua kalau gak mau ke rumah si Agi nih, gomel dengan aku. Anak apa begitu? Pati kangen mas saat bareng mama. Mampir ngapain ngikutin si Pati? Wah, gak beres nih urusan nih. Lagi. Ngapain lu ngikutin cucu gua? Apaan lu? Lu bukan Maman kan? Kang. Aduh, kebetulan atuh nih. Ada apa, Kang Maman? Kenal saya tidak? Ya, kenal dong. Kang Maman kan? Iya, atuh. Tukang cukur Kampung Jawara? Iya, atuh. Ya, makasih ya. Ya, salam Kang Maman. Waalaikumsalam. Ya, terus lu ngapain ngikutin cucu gua tanya? Kegeeran si abang teh. Siapa yang ngikutin keponakan abang? Saya teh lagi kuriling atuh tukang cukur mah. Ah, keliling mandak mendik loh. Emangnya ada undang-undang gitu buat jalan? Saya mau jalan lurus, saya mau jalan mendik-mendik. Itu mah urusan saya atuh abang Mansur. Hah, nyebelin loh. Saya jadi keteteran begini lawan aki-aki. Kalau ilmu saya masih lengkap, saya akan habis ini aki-aki. Saya harus pakai cara lain.